Shalom saudara, saya Linda Hidayat. Kami kembali hadir dalam Nafiri Weekly News untuk informasi dan kegiatan yang dapat kita ikuti selama satu minggu ke depan. Kami awali dengan kegiatan pertama, doa malam setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 21 bertempat di Greenfield Lantai 2. Ibadah WBI hari Rabu tanggal 9 Desember pukul 10 di Greenfield Lantai 3 dengan pembicara Pendeta Rubin Ong. Ibadah Usia Indah hari Kamis tanggal 10 Desember pukul 10 di Prisma dengan pembicara Pendeta Julius Ahyong. Saudara, mari dukung dan doakan terus ibadah perayaan Natal gereja kita. Bagi jemaat yang ingin mendukung dalam dana dapat memberikan melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan. Berikut ini kita akan menyaksikan informasi ibadah perayaan Natal gereja kita selengkapnya. Tunjukkanlah pintu surgamu. Masih banyak jemaatmu yang kurang percaya kepadamu. Mereka datang ke peramal, ke suhu, ke dukun, dan berbagai orang pintar. Mereka mencari jalan pintas menuju kebahagiaan. Inikah jalan pintu surga yang sebenarnya, Tuhanku? Stop! Itu bukan pintu surga. Temukan pintu surga yang sebenarnya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya di ibadah dan perayaan Natal GBI Nafiri Allah. Di Nafiri Convention Hall NCH, Mall Central Park, Lantai 8, Kamis 24 Desember 2009, pukul 18 dan pukul 21.30, dengan tema, Dan Pintu Surga Pun Terbuka. Bersama Pendeta Yosia Abdi Saputra, dimeriahkan oleh Anastasia Veronica, Parodi Athena, Cindy, Angel Voice, dan banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Hadiri ibadah dan perayaan Natal di GBI Nafiri Allah, Nafiri Convention Hall, NCH, Mall Central Park, Lantai 8, Kamis 24 Desember 2009. Ibadah pertama pukul 18, ibadah kedua pukul 21.30. Dan pintu surga pun terbuka. Saudara, ibadah JCTIN diadakan hari Sabtu 12 Desember pukul 17 di Greenfield Lantai 2. Akan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Edi Hendra dan Evelina hari Sabtu 12 Desember, serta pasangan Yansen Maruli dan Marina hari Sabtu tanggal 12 Desember. Bila ada saudara yang keberatan atas pernikahan tersebut, harap menghubungi sekretariat. Saudara, pembangunan Nafri Convention Hall di Central Park masih berlangsung hingga hari ini.
Bagi saudara yang telah melakukan transfer bank, untuk janji iman, mohon mencantumkan nama bukti di transfer sama seperti nama yang saudara tulis di formulir janji iman. Dan nomor rekening untuk NCH adalah 704-030-9882 atas nama Nafiri Ala Induk. Kami mohon agar jemaat tidak mentransfer ke nomor rekening yang lain, melainkan hanya rekening Nafiri Ala Induk. Saudara juga dapat memberikan persembahan melalui amplop persembahan atau secara tunai di konter setiap selesai ibadah. Bagi saudara yang memberikan persembahan melalui konter, kami sarankan untuk meminta tanda terima dari petugas. Dan setiap persembahan yang saudara berikan akan kami umumkan secara berkala di papan pengumuman. Saudara, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jika saudara ingin menemukan sahabat tersebut, bergabunglah di KOR. Dan informasi KOR dapat saudara lihat di website kita, www.nafiriala.org. Demikian keseluruhan informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Linda Hidayat undur diri. Tuhan Yesus memberkati.